terus magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu tokonya HSR Wheel dan kita akan lihat ini ada yang lagi fitting velg nih, Honda Freed. Langsung kita lihat dia fitting velg apaan sih. Widih, ini dia nih pakai ring berapa sih? HIR 19555 ring 16 HSR Kawai. Lihat tadi ya. Dar, ini namanya apa, Dar? Sukuba. Hah? Sukuba. Oh, Sukuba. Sukuba, bukan Otter. Tubal. Ini Sukuba bannya 19555 juga. Ring 16. Kira-kira 4,5 jari lah ya ini nanti. Kayaknya emang mau diganti ke ring 16 ya ini kayaknya. Kenapa ya modelnya two-tone gini? Kayak bapak-bapak ini modelnya. Tapi kayaknya emang yang ganti emang bapak-bapak sih. Cuman sebenarnya keren juga sih. Yang ini lebih kalem. Kelihatannya lebih kalem, kalau yang Kawa ini kayak lebih penuh gitu palang-palangnya. Kita langsung coba tanya aja yuk ke ownernya yuk. Kita panggil nih omnya. Apa? Halo om. Mau ikut yuk ditanya-tanya sebentar aja om. Oh, boleh. Boleh. Ini mic-nya om maaf dipegang. Boleh di sini om. Oh iya. Oke. Om mau nanya nih om. Ini Freed-nya tahun berapa om? Agak dideketin. 2011. Tahun 2011. Om ini tahun 2011 tipe kan? Tipe SD ya yang Freed tipe SD? Iya. Ini manual atau metik? Metik. Kalau Freed tuh nggak ada yang manual mungkin. Metik. Oh manual. Gitu, oke. Okay. Namanya juga magang ya. Oke. Okay. Namanya host magang nih. Nah, mau nanya. Ini ganti ini ke velg ini, yeah. Kenapa milihnya model kayak gini, Om? Yang two-tone gitu, Om. Iya, saya lihat. Saya perhatiin memang dia lebih sporty ya. Jadi satu lebih sporty, yang kedua nggak cepet kotor. Nggak cepet kotornya kenapa tuh? Karena lapisan ada hitamnya itu tuh. Oh oke, okay. Maksudnya karena gelap jadi kotornya nggak terlalu kelihatan ya, benar, gitu ya. Oke. Dan juga modelnya juga bagus sih modelnya. Memang suka yang model-model palang begini ya? Iya. Selain ini om, waktu itu ada pilihan apa lagi sih om fittingnya? Sebetulnya saya cenderung ke bone, yang HSR bone. Yang bone, oke. Okay. Cuman kelet terlalu silver ya, terlalu putih gitu ya. Oh. Jadi nggak ada kombinasi bone-nya. Oh, bone-nya yang silver ya. Okay. Kalau ini kan kombinasinya dua warna bagus nih. Cocok lah kalau untuk selera ya memang. Dan biasanya nih Omi, mohon maaf banget. Iya. Kalau misalnya di kami biasanya tutor itu katanya seleranya bapak-bapak om. Om bener berarti. Enggak. Suka aja ternyata. Oh enggak nih, kenapa nih? Masih muda ternyata. Enggak. Ini kesannya seperti loh, bener. Oh. Karena sebenarnya memang kalau yang namanya apa? Pelak nih bagusnya tutor gini. Oh. Oke. Okay. Gak bisa debat tapi memang karena selera om. Kalau velg itu sebenarnya selera, makanya kita bikin yang modelnya banyak-banyak. Yeah. Karena selera orang beda-beda ya om ya. Oke okay, nih. Yeah. Ini kalau om sendiri kenapa diambil ring 16? Karena ini kayaknya bawaannya ring 15 ya. Iya. Ini om sebelumnya udah pakai HSR juga nih ya? Iya benar. Ini waktu itu di tahun berapa om? Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Sekarang mau ganti naik ring ke ring 16. Kenapa dinaikin ringnya om? Ya karena supaya lebih kelihatan lah ya kali ya. Lebih kelihatan velgnya gitu ya. Oke. Ini kalau boleh nanya lagi nih, yeah. Ini permintaan om yang naik ring apa anaknya om? Anak tuh sebenarnya. Bapaknya nurut. Don't forget me now. Don't let me down. Everything I do is for your heart, baby. Ini kalau mobil ini om, yang udah dimodifikasi nih selain velg ada lagi nggak om? Sementara ini sih nggak ada ya. Audio hanya ganti CD apa tuh yang head unit. Head unitnya. Waktu itu ingat nggak om kisaran head unitnya berapa om? Sekitar 2 jutaan kali ya. 2 jutaan. Ada ganti lagi nggak? Mungkin? Nggak ada sama sekali. Cuma sarung jok aja. Oh, pakai sarung. Oke.
Ada lagi nggak ya yang diganti kira-kira? Gak ada, lampu headlamp? Lampu nggak ada, nggak ada sama sekali. Ada, kedepannya bakal ada lagi nggak nih Om yang mau dimodif kira-kira Om? Planningnya buat si mobil ini? Belum ada. Belum ada. Yang terbaru masih si velg ini ya? Kalau velg sih harus ya, kayaknya ya. Oke, harus diganti. Dari beli juga harus ganti tuh kayaknya. Bawaannya ini ya, masih 15 ya? Gatel aja itu. Oke. Ini, jadi fixnya yang mana nih Om? Yang itu apa yang ini nih Om? Ini, kayak saya lebih cenderung. Yang ini ya? Oke deh, sip. Om, semoga awet ya Om. Ya, kesannya eksklusif nih. Iya. Ini sebenarnya kalau di kita itu tampilannya VIP. VIP look. Ya, karena apa? Karena dia ada ringnya pemisahnya, ya. Dan palangnya sampai ujung. Iya. Jadi kesannya VIP gitu mobilnya. Oke, sekali lagi makasih Om. Ya, sama-sama. Siapa nih Om namanya Om? Pak Dodi. Om Dedi. Dodi. Oh, Om Dodi. Makasih ya. Om, semoga awet. Dan ini Om kalau misalnya mau maintenance bisa datang ke sini karena kami bisa kasih free nitrogen, free balancing dan free tambal ban itu selama Om pakai HSR Wheel. Dan di seluruh cabang HSR Wheel. Jadi misalnya Om lagi main di anggaplah yang jauh di Palembang, Om pakai mobil ini itu bisa dapat juga free maintenance. Oh, gitu. Iya. Makasih Om Dodi. Ya, sama-sama. Oke, makasih semoga awet. Iya, semoga sukses. Siap. Iya, maaf ini mau diminta lagi. Ya. Oke, makasih. Ya. Hiser jadi fixnya yang ini, yeah. Tsukuba. Ini kalau nggak salah ring 16, lebarnya 7, offsetnya 42. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar ya. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gue Afif Hasnaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat Hiser.